Sup, yup, wih, mantap guys. Mantap guys, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurniadi di channel Tutorial and Fish. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba, ya kita, maksud saya adalah kita akan mencoba memberi makan ikan baby arwana, ya seukuran telunjuk. Nah, kira-kira apakah ikan baby arwana sebesar telunjuk mau memakan jangkrik? Oke, simak keseruannya di sini. Langsung saja kita bikin videonya memberi makan ikan baby arwana dengan jangkrik. Oke, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sini dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari Tutorial and Fish tentunya. Oke, langsung saja kita bikin videonya. Ini dia videonya. Oke guys, sekarang kita sudah mempersiapkan jangkriknya dan kita akan mencoba memberi makan ikan arwana kita dengan jangkrik tentunya. Jadi kita ambil dulu jangkriknya. Pastikan kalian membuang kepala dan kakinya. Nah, kita sudah membuang kepala dan kaki jangkrik ini. Nah, jadi sekarang kita akan berikan langsung ke ikan arwana kita. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita memiliki satu ekor baby arwana. Nah, sekarang kita akan langsung saja memberi makan baby arwana kita dengan jangkrik. Oke, kita lihat dulu. Ya. Dia sudah ya seperti ada sentakan gitu ya. Agak sedikit ketakutan dengan melihat kita. Jadi kita langsung saja lempar jangkriknya. Oke, jangkriknya sudah masuk. Nah, kira-kira kita lihat di sini. Kita lihat baby arwananya ada di bawah. Nah, jadi kita akan lihat dulu. Sepertinya tidak ada pergerakan. Ya kan? Jangan-jangan dia sudah kenyang. Kita sabar dulu. Barangkali dia lelah, jadi butuh istirahat gitu lah. Nah, seperti yang kalian lihat sini. Sup, yup. Wih, mantap guys. Mantap guys. Tuh, kalian lihat sendiri tuh. Tuh, di mulutnya tuh. Tuh. Ya. Di mulutnya. Ya kan? Ya kan? Baby arwana saja sangat lahap memakan jangkrik. Oke. Itu kita lihat di mulutnya. Dia agak sedikit kesusahan menelannya. Kita lihat. Wih, mantap banget lah pokoknya. Tadi dia langsung setelah dia melihat makanannya di atas, dia langsung ngejar gitu loh, kayak disambar petir gitu ya. Nah, seru banget loh kasih makan baby arwana dengan jangkrik. Ya, saya akan sedikit menginfokan ke kawan-kawan semuanya. Ini adalah trik jitu untuk mempercepat pertumbuhan anakan arwana. Itu dengan cara memberi makan anakan arwana kita dengan jangkrik. Nah, kita lihat di sini. Dia sedikit kekenyangan ya. Nah. Mantap banget lah pokoknya. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini saya juga memiliki ikan baby
dead Borneo. Masih ukuran baby ya, sebesar kelingking ya. Sebesar ukuran jari kelingking orang dewasa. Dan ini adalah ikan arwana sebesar telunjuk jari orang dewasa. Oke, yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari tutorial Enfish tentunya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!